Polres Jombang, Jawa Timur melaksanakan gelar perkara terkait kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Setelah laka maut ini naik status dari tahap penyelidikan ke penyidikan, kini polisi tengah menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya dilaksanakan di kantor Satlantas Polres Jombang, Jawa Timur. Gelar perkara dilaksanakan secara tertutup dengan diikuti oleh sejumlah kesatuan lain di Polres Jombang. Namun sayangnya hingga gelar perkara berakhir, polisi enggan membeberkan hasilnya. Polisi hanya menyebut gelar perkara dilaksanakan untuk menentukan siapa yang akan dinaikkan status hukumnya dan menjalani tahap penyidikan. Kita telah melaksanakan gelar perkara pertama, yaitu tentang proses lidik menjadi proses sidik, ya. Jadi untuk materinya tidak bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, nanti biar dari Polda akan itu mas akan menyampaikan. Sudah ya. Jadi gelar perkara apa nih? Mungkin itu dulu rekan-rekan. Jadi untuk tujuan gelar perkara ini adalah menentukan siapa yang ditingkatkan menjadi proses penyidikan.